Menjelang Sukan Malaysia ke-20 2020 di Johor, dua lokasi dikenal pasti bakal menjadi perkampungan sukan para atlet dan pegawai bagi 6 acara. Universiti Tun Hussein On UTHM di Batu Pahat dan Hub Pendidikan Pagoh dipilih sebagai perkampungan 5,000 atlet serta pegawai. Exco Belia Sukan dan Kebudayaan Negeri Muhammad Kuzan Abu Bakar berkata pencak silat, hoki wanita dan menembak yang berlangsung di Batu Pahat melibatkan kira-kira 3,000 atlet. Manakala Pagoh sebagai venue basikal lebuh raya dan angkat berat selain kayak. Satu lagi acara yang belum diputuskan akan berlangsung di Muar. Universiti Teknologi Malaysia UTM di Skudai akan menjadi perkampungan sukan untuk atlet bertanding di sekitar Johor Bahru. Kita nak pastikan bahawa perjalanan daripada tempat penginapan ke venue tu berjalan dengan lancar. Saya rasa kalau kita lihat, kalau kita buat di apa sepak takraw di Pasir Gudang, tak ada masalah, boleh lalui EDL. Cuma saya fikirkan dari segi perjalanan tu dari UTM ke Johor Jaya. Itu je rasanya yang ada sikit. Yang lain saya rasa tak ada masalah. Jadi kita akan bincang macam mana untuk menyelesaikan masalah dari segi logistik. Beliau mengumumkannya pada program Town and Gown sempena Pesta Convocation UTHM di Batu Pahat.